Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, welcome back to my YouTube channel Krimbo TV, channelnya orang paburu. Oke, sana sesuai permintaan para subscriber, hari ini sudah ada di Sijunjung. Kita akan update perkembangan tentang anjing hutan yang beberapa waktu lalu pernah kita upload. Seperti apa penampakannya? Ini dia. Sana, ini dia anjing hutan yang dulu pernah kita update. Sekarang ini dia kondisi badan memang agak sakit sana. Badan agak kurus. Cuma tingginya bertambah tinggi. Masih malu di sana. Masih malu-malu. Bulunya rontok. Temannya si ribut, dan ini dia kita kasih nama si Rimba. Nah, Rimba inilah kondisinya. Coba kita ajak jalan-jalan dulu. Jadi kalau dia sudah berdua lumayan. Dia sudah mulai lincah. Jadi kebetulan kemarin yang si semut ini menemukan hama babi di atas sana. Dia mendapatkan satu ekor anak babi hutan. Jadi dia masih penasaran. Dia pikir, dia mengira masih ada hama babi di atas. Kalau kita lepas dia pasti langsung cabut. Karena besok hari Minggu kita mau berburu, kita tidak mungkin lepas dia ke atas. Karena di atas ada hama babi. Kita ambil air kelapa muda dulu untuk pendinginan badannya biar bulunya cepat pulih dan bisa kembali segar. Ayo kita ambil dulu buah kelapanya. Sip. Mari kita lihat buah kelapa yang mana yang akan kita ambil. Ini mau dua tendek. Elok cak tampuk lah cari.
Tapi saya iya. Bi, ambien kali cek, Bi. Sana, sebelum kita gitar anak, kita minum dulu. Agin nak pukul lah, nak get pek lagi lah. Agi cucu agi buat dua. Tidak. Oke, sana sekian dulu update untuk anjing hutannya. Jadi badannya itu kurang sehat, kemarin sempat sakit tapi sekarang sudah mulai bagus. Nantikan update seterusnya, doakan semoga dia sehat selalu. Tapi sepertinya minggu depan belum bisa kita ajak berburu karena mungkin kondisinya yang fit, takutnya nanti malah sakitnya menjadi lebih parah. Sekian dulu dari kami, Kerimbo TV channel, channelnya kurang populer.